Oke, halo pagi semuanya. Apa kabar? Selamat datang teman-teman yang nonton live. Selamat datang juga teman-teman yang nonton replay. Kita lanjut Harvest Moon. Back to nature. Jadi gini YouTube sekarang. Apa kabar guys? Aku harap baik-baik saja. Gimana kabarnya? Apa kabar teman-teman? Sepi. Hening. TWD, 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 TWD. EDC, sebentar ya. Di refresh guys, di refresh. Lo nggak tidur bang? Enggak. Di refresh, di refresh, di refresh. Halo Brando, gue baru bangun. Sarapan apa? Koko Kran? Atau Indomie? Atau apa? Sarapan pakai apa, adik-adik? Kalian jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa sarapan. Di refresh yang thumbnailnya masih TWD ya. So, welcome teman-teman. Gua nggak akan ngomong banyak sih ya. Ya, intinya begitulah. Kita mau masuk musim summer. Nggak perlu banyak yang dibicarakan. Paling kita ngobrol-ngobrol santuy aja lah. Suikoden abis ini, Suikoden. So, apa kabar kalian semuanya? Semoga buat kalian yang sekolah bisa bagus ujiannya. Buat kalian yang kerja bisa bekerja produktif, berkontribusi untuk perusahaan, bangsa dan negara. Selamat hari apa ini? Hari apa nih, guys? Ya, hari apapun ini ya. Istirahat, Bang, jaga kesehatan. Oh, siap, 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 siap. Little Nightmare aku udah tamat, sayang. So, wah, banyak juga jam segini ya. Gue gak nyangka chatnya nih. Timer gue nyala gak sih, guys? Gara-gara ada masalah ya, Bang. Yoi. Gue tak bisa. Gue gak nyangka pagi yang ngechat banyak banget, guys. Minecraft Ori kapan? Kapan-kapan ya. Kan udah tadi. Aduh. Ini game pertama, bukan ini game lanjutan kemarin. Ini game lanjutan kemarin, guys. Lu nggak tidur, Bang? Nggak tidur. Bang, males main game, Kak? Iya, lagi ada problemo, guys, ya. Ada problemo, masalah... Tadi masalah kartu kredit, sih. Kartu kredit gua ada tagihan-tagihan gak jelas. Stres gua tadi nge-tracknya. Jangan diforsir streamingnya. Gak apa-apa, gua mau ngelarin jadwal Instagram kok. Halo Gamerindo. Wes, awas, 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 mati, 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 mati. Kartu kredit bukan ngutang doang, kocak. Kartu kredit tuh buat pembelian-pembelian luar negeri, guys. Steam pakai kartu kredit.
Main berapa jam? Ini 1 jam. Pendapatan YouTube di Social Blade bener nggak? Enggak itu, nggak akurat itu. Jauh di bawah itu lah. Jauh di bawah itu, teman-teman. Jangan dibutahi oleh data-data yang tidak akurat. Oh, sampai kelar, iya stand match. 3 game lagi kok. Tinggal ini, Beatdown sama Suikoden. Aku kelarin aja lah, tanggung. Biar sesuai jadwal. Kalau yang Minecraft Dungeon kan tentatif, guys. Pamanku manajer Bank BCA, hebat, hebat, hebat. Burnout nggak ada di jadwal, burnout. Tadi ketiduran atau ada urusan? Bukan ketiduran, stand match. Sengaja tidur. Kecapean pikiran dan fisik atas masalah-masalah yang bertubi-tubi. Gue akhir-akhir ini merasa dikontrol sih sama viewer, guys. Itu yang bikin gue pikiran juga. Capek gue, men. Setiap gue main game, TWD bang, TWD bang, Minecraft bang, Minecraft bang. Gue pengen gak peduli sama chat, tapi gak bisa gitu. Kan banyak YouTuber streamer yang gak peduli sama chat. Gue pengen gak peduli chat, tapi gak bisa gitu. Jadi, aduh, ya gitulah. Pengen gue gak peduli sama yang ngechat, tapi terbaca, guys. Terbaca, cuy. Ya gitulah, guys. Gue lagi enjoy main Minecraft Dungeon sih sebenarnya. Gue enjoy banget main itu, jujur. Cuma secara dari view memang gak banyak-banyak banget ya. Tapi gue enjoy gitu. Oke, ayam gue lahir. Namanya Zam-Zam. Zam aja, Zam-Zam-Zam. Biar cepet. Facebook saat P1. Aku suka Minecraft Story. Bagusnya Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode gila, men. Tadi gua curhat tuh sama anak-anak. Ayam kecil jangan dikasih makan. Emang ngaruh ya? Wih, panen. Anjing gua, guys, kebujanan. Story mention. Live streaming satu hari bisa banyak sih. Gak bosan Harvest Moon terus, enggak. Gue berusaha memenuhi keinginan viewer juga yang suka Harvest Moon. Lakuin aja yang buat lu senang, terbaik. Oke. Oh, ada bunga banyak. Konten kapan? Tanggal 30 aku off live streaming. 30. Januari, Juni. Juni aku libur, guys. Juni libur live streaming. Berapa hari lagi tuh berarti? Juni ya, Juni. Ini tanggal berapa sih, guys? Telurnya direbus dulu. Oke, oke. Udah terlanjur dijual. 3 hari lagi, libur berapa hari? 2 minggu lah. Gue pengen kelarin konten-konten gue, guys. Jadi Walking Dead harus gue tamatin nih segera nih. Mana lagi anjingku? Jadi sebelum libur, aku mau namatin Walking Dead. Pokoknya yang belum-belum tamat, gue tamatin lah. Konten lo numpuk sangat, iya. Main RM mode profesional handgun only, dijamin bocil rame, nggak sanggup gue.
Udah terlalu forsir guys gue guys, udah terlalu ini cuy, udah terlalu terlalu overwork, sehingga sesuatu yang jadi hobi, jadi kesenangan malah jadi menjadi pressure guys. Mana kuda gue ya? Udah 30 hari lebih coy, dari bulan Ramadan nih ya. Forsir mau bikin konten aja dulu. Bodo amat viewernya sepi. Yang penting bisa istirahat guys. Woi diam kau kuda. Dari pressure karena lo gak suka. Bisa jadi karena gue gak suka gamenya mungkin. Gue paksa-paksa suka acting demi viewers. Oke, tahun ke satu Minecraft Story, kayaknya hari ini aku mau namatin yang Micon guys. Yang Micon kurang banyak yang suka tuh, tapi aku tamatinnya lah, cuma dikit episode. Oke. Konten, tanggal 31, Minecraft lu suka kan? Minecraft gua udah bingung mau ngapain lagi yang original, gua lebih seru yang dungeon sekarang. Minecraft Dungeon seru banget men, grindingnya, apalagi sama teman-teman kan. Sudah, susunin. Oke, ntar lagi nih kita masuk summer guys. Nanti ada Minecraft Story Mode besok. Aku mau nge-post TWD dulu yang Micon. Ini tanggal 28 ya. GTA DLC nanti ya. Kontol se. Main game jadul lagi bang, nostalgia dulu. Iya. Hujan di sana bukan gamenya yang hujan kocak. Jadi Midwan enak gak ada yang spoiler, iya sih. Tapi TWD Micon emang kurang ini sih, kurang intens sih, battle-nya doang yang rusuh. Cuma secara story tuh gimana ya, kurang greget gitu. Kurang greget guys. Lo gak tidur, udah tidur 2 jam tadi. Story mode besok, ya besok. Story mode besok, hari ini aku fokus Micon. Hari ini aku mau fokus game ikan hiu sama Micon. Sama Toy Story 3 aku pengen tamatin tuh. Nintendo, GTA. Iya GTA ntar. Suikoden habis ini. Beatdown terakhir, beatdown. Beatdown pas adik-adik udah bangunnya lah. Kan adik-adik suka yang gelut-gelut gitu. Wah, thank you Fauzan. GTA DLC satu-satu lah, Gamers Indo. Masa aku mainin dua-duanya? Satu-satu, satu tamat dulu. Wah, dia datang lagi, mantap. Dikasih makanan, guys. Undertale game apaan? Hah? Halo, Ellie, hujan-hujan ngasih makanan, makasih ya. Makasih, sayang. Itu kurang enak juga, aduh. Tapi besok pasti enak, percayalah. Bocil suka keributan. Godfather lu gak mainin, itu kan game PS2. Lah game PS2 banyak yang gak kumainin sayang. Masa semua game PS2 harus kumainin? Tapi Godfather nanti dimainin kok, suatu saat. Abang aneh, apa yang aneh? Youtuber mana? Youtuber... Maksudnya? Di sini hujan. Oh iya, hujan. Oh iya, benar-benar Muhammad. Bikin patokan. Gue terlalu banyak game gue nih. Pokoknya gue ada target sih. Gue pengen namatin Micon. Pengen namatin Toy Story 3 sama ikan hiu. Itu target gue sekarang. Sama Beatdown.
Harus segera gue hapus itu. Efek kurang istirahat. Kapak gue udah jadi kayaknya deh. Sebenarnya game-game gini yang memperlambat tamat, guys. Game-game macam Minecraft, Harvest Moon. Karena terlalu ya gitulah. Minecraft, Harvest Moon, Terraria. Ini sih yang susah ditamatin, guys, kalau boleh jujur. Susah banget, men. Game grinding jadiin konten aja. Jah, game grinding. Kalau game-game begini mah gak bakal ada yang nonton, sayang. Aku mau ke kota ya. Ah, tutup lagi, sialan. Eli masih buka gak? Gak punya headset. Gak punya, miskin aku. View-nya jam berapa? Ntar ku share ya. Tapi enak sambil santai, iya sih. Hehe, kita kasih bunga. Bikin konten FF lagi. Oh, boleh, 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 boleh. Sip. Di warnet gak ada headset, gak ada. Ini di kosan. Siap, Fauzan. Dari lu gak paham sama nih game. Seru sebenarnya nih game. Mau namatin sampai tahun ke satu aja. Nanti yang remake ku tamatin juga sampai tahun ke satu suatu saat. Sepertinya kolom berenang. Oke, siap. 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 Abis ini live apa? Abis ini Suikoden. Aku mau nemenin abang-abang yang sudah dewasa sama kakak-kakak tete-tete yang suka RPG. Mungkin mereka mau berangkat kerja. Mereka mau nonton game RPG kesukaan mereka dulu. Di zaman dulu, anjay. Kapan nikah? Kalau udah ada duit. Nemenin kakak-kakak yang pengangguran. Enggak lah. Siapa tahu kan lagi work from home, nonton Suikoden. Nonton Suikoden, work from home, kan seru tuh. Bernostal. Ajalan bunga kok gue lempar sih, salah. RPG yang lo paling suka Suikoden 2 jelas. Gue ngantuk dari siang lihat lo full. Gak ngantuk dong, enggak. Lu masih bisa pull up gak? Badan lu kan six pack. Udah masih bisa tapi gak banyak. Ya 10 kali bisa lah. Live stream mulu. Gak bikin konten dapat duit gak? Dapat tapi dikit. Kak, ini musim berapa? Musim 1. Kok lu tatoan? Emang kalau tatoan kenapa? Gak boleh ya, dilarang di agamamu, di agamamu ya. Di agamaku juga dilarang. Halo bang, halo semuanya, pagi. Gak usah nambang bang. Kalau tatuan nggak bisa donor darah, bang. Katanya sih gitu. Tapi kan dalam jangka waktu berapa bulan gitu. Iya, Minecraft story mode nanti dilanjutin ya. Sabar ya. Nggak usah nambang nih. Sekali lagi lah, nambang lah. Biar maksimal, guys.
Sambil baca chat, gue kalau nambang enak baca chat cuy. Pohon iblis sudah, pohon iblis. Habis ini main apa? Suikoden. Kata lu orang orang jahat main TWD. Oh iya. Iyo kapan tar? Ditato tarif berapa? Ya lumayan mahal lah guys ya, nyesel juga gua. Dulu gua ditato zaman-zaman gua masih di hotel, guys. Bayangin. Duit bukannya dipakai buat yang lebih bermanfaat malah ditato. Burnout kapan? Burnout abis gue libur. Gue sih rencana pengen live terus guys sampai 1 juta subscriber. Ya gitu aja kali ya, baru gue libur gak? Boleh gak? Gue live terus. Main game-game yang lumayan rame viewernya. Kalau udah 1 juta gue fokus konten lagi, boleh gak guys? Gue izin off 1 bulan guys live. Kalau udah 1 juta gitu, jadi abis 1 juta kabur guys. Kabur dari live, kabur dari kenyataan coy. Paling 1 minggu bisa guys kalau gue main game-game bocil. Kabur dari bocil. Tapi tetap bikin konten. Tapi gue bisa istirahat setidaknya cuy. Gantinya konten aja, wah pengertian sekali kamu, makasih ya. Serius guys, udah terlalu forceir gue guys. Gue orangnya introvert guys, jujur guys. Tiap hari gue jadi tontonan kalian, jujur pressure juga guys. Gue pengen gitu sekali-kali menyendiri bersama orang yang gue cintai. Pacar gue. Nonton Netflix. Selalu gue mempertontonkan diri gue guys. Pengen gitu, gue bukannya gak pengen sama kalian guys, jujur guys. Bukannya gue gak pengen sama kalian lagi. Gue pengen me time gitu loh. Gue pengen me time guys. Gue udah 1 bulan lebih ini menemani kalian terus. Rezeki mah gak kemana guys, gue gak live juga ya. Rezeki gak kemana cuy, duit mah bisa dicari guys. Cuma gue butuh waktu menyendiri lah. Paling 3 minggu gue libur bikin konten. Konten gue banyak banget guys, gak bohong gue guys. Nih lihat ya. Lu gila nih. Project konten tuh, numpuk banget coy. Gila. Tuh banyak banget guys. Ntar nanti setelah 3 minggu udah fresh otak, udah gak dihantui bocil kematian lagi, balik lagi lebih fresh, lebih ceria. Daripada tadi gue main Minecraft gak ada ceria-cerianya cuy. Ya gak sih, lihat gak sih gue main Minecraft tadi. Itu sih karena, bukan karena, itu karena ini apa, karena udah ada masalah, capek, pressure. Masa kalian mau lihat gua dengan energi gitu? 3 minggu mah sate, 3 minggu sate. Nggak ada ekspresi, tidak senyum. Kayak habis digigit zombie. Kalau udah 1 juta guys, gua libur. Ntar gara-gara gua nggak live, di-unsub lagi, jahat banget kalau kayak gitu mah. Padahal mau istirahat, mau bikin konten. Jadi bukannya kabur guys kalau udah 1 juta. Istirahat sejenak anjay. Capek gue serius guys. Jadi tontonan publik berhari-hari coy. Serius pengen sendiri gue. Sekali-kali gitu. Ini kan gue begini kan walaupun sendiri tapi kan jadi tontonan orang gitu. Aduh. Iya seralu, mantap Bagas. Tuh bener, Jack Gamer gua. Pengen menyendiri juga gitu.
Apa gunanya cari duit, menghibur orang, cari duit, duitnya nggak dipakai-pakai, guys. YouTuber lain boleh libur ke Jepang. Libur ke Jepang, ke ini, ke itu. Gua cuma mau libur ke nonton Netflix doang, guys. Sendiri di kasur. Tidak ada bocil kematian gitu. Suka-suka kau aja yang punya hidup. Eh udah ya, kita tidur aja ya. Mati nih gua. Eh sebentar. Udah semua belum binatang gua ya? Udah ya? Najis main game bocil mulu lu bang. Ada yang mau caper. Tuh gua kasih tanggapan gua tuh. Gua notice tuh. Nikmati hidup bang. Iya lu. Bang Regi aja nasihatin ke gua nikmati hidup. Santai dok. Eh enggak, Bang Regi manggil gue Win. Santai Win, enggak usah terlalu ngejar, nikmati aja pelan-pelan. Oh siap bang. Tapi tetap gue barbar. Gue enggak pedulikan apa yang Bang Regi bilang. Oh mantap Ghost Girl. Nikmati aja, nggak usah acting-acting. Siap bang. Tetap gue barbar, gue acting-acting coy. Demi menghibur para bocil. Nah, tidur ah. Gue bilang ke Bang Regi, duit mah gue nggak nafsu-nafsu banget Bang Reg. Gue jujur Bang Reg, pengen 1 juta subscriber Bang Reg itu. Mimpi dan obsesi gua. Enggak sih, gua enggak bilang gitu sebenarnya. Gua cuma bilang gua pengen ngejar 1 juta sub Bang Rek. Gua enggak bilang masalah duit. Tapi emang cuy, duit apa dari 1,5 tahun men, hampir 1 juta enggak pernah buka donasi men. Never donasi buat corona doang kemarin. Duit dari live kecil guys. Ya cukup, tapi kecil dibanding konten. Tapi jujur guys ya, gue pengen banget 1 juta subscriber guys, gak bohong gue. Gue lebih mending dapat berhasil mendapatkan 1 juta subscriber dengan bantuan kalian semua yang suka game-game jadul, game-game RPG, dibandingkan duit banyak gitu. Makanya gue gak ke Facebook. Serius dah. Ntar udah 1 juta di unsubscribe gara-gara gue libur. Satu hari live stream di YouTube gak nyampe 500 ribu bang. Ah shit, aku lupa guys. Aduh lupa gue boy. Ntar jadi gak fokus kan. Ya susunin sama si kontol gak makan guys. Apa-apalah. Satu hari doang kan ya. Ya udah matikan AdSense. Ya udah matikan AdSense-nya. Terus yang mau bayar listrik siapa? Mamamu, Cil. Listrik sama kosan. Oh. Santuy, jangan dikejar-kejar. Anjay, kontos. Itu kan pakai Z jadi enggak toksik. Santuy dong, kita penonton terima aja. Wah, makasih ya. Oke, oke. Oke, 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 oke. Bisa main di Android? Bisa. Buka donasi aja.
Nggak usah Muna, weh, maksudnya kalau gue buka donasi, ntar ada muncul-muncul cepring, 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 merusak game gue juga. Jangan, kita biarkan gamenya clean ya, bersih coy. Gue nggak mau baca chat yang donasi doang soalnya. Nama sapinya kok gitu, Kak Brando? Iya, pas beli namanya langsung gitu. Nama sama orangnya cocok, terbaik. Oke, besok sudah summer nih. Jangan lupa viewers yang nonton lo apa adanya, Bang. Iya, gue sih thank you banget teman-teman yang belain gue pas gue main game apapun yang gue mainin. Gue yakin itu udah secara pikiran sudah mature semua sih. Walaupun mungkin masih muda, masih kecil, secara fisik masih bocil dan umur masih bocil, tapi pola pikirnya sudah lebih dewasa cuy. Gue makasih banget buat teman-teman viewers yang support gue main apa aja game yang gue mainin nih. Thank you bro, sis. Soalnya kan banyak game yang kumainin yang ya game-game jadul seperti ini. Thank you lah atas pengertiannya. Gua gak bisa sebut kalian semua guys, tapi gue yakin ada lah banyak juga yang support gue main apa adanya gitu. Gak pas gue main di spam-spam TWD, TWD, TWD. Gimana tanggapan lo soal new normal? Ya, that's the way it is, bro. Apapun kecuali Roblox. Walaupun jadul, game berharga. Iya, bener banget. Betul sekali. Bang, jadi waiter profesional gimana? Harus profesional. Minecraft lanjut, lanjut, lanjut. Oh ya, ada event guys. Ada event, oh besok dia datang nih Kai, Kai. Hey, itu Kai. Kau kembali Kai, saat kau datang ke desa. Aku tahu itu benar-benar summer kan. Ya, pondok pantai buka nanti besok lusa. Datanglah ke sana jika kau mau ya. Oke, nanti aku ke sana, sampai nanti. Anjay. Izin promosi channel boleh, boleh, monggo, monggo, monggo. Apa nama channelnya, sini. Aku yang ngomong di sini langsung, mumpung lagi sepi nih. Oh hello, kau tak di sini tahun lalu. Aku Kai, senang lihat kau. Aku punya tempat di pantai selama summer. Datanglah kau, bahwa harus bayar tapi nanti. Wah, sombong banget. Bang, gue beli Minecraft Dungeon di PS4 harganya 265. Wah, mantap tuh. Bisa tuh Minecraft Dungeon. Gue enggak tahu Minecraft Dungeon cross platform enggak ya online-nya. I don't know, man. Kangen CJ bulan puasa, tenang guys, GTA 6 I'll be back. Kalau konten harus nahan ekspresi, bukan nahan ekspresi, lebih tepatnya acting. Ya, sama aja sih. Oh siap, Muhammad Lutfi, thank you bro ya. Kita kasih bunga lagi teman-teman. Kok gak tambah-tambah hatinya ya? Oh, sudah biru, guys. Sudah biru. Asik. Blok kepala game asli Indo kayaknya enggak laku deh. Sorry, sorry ya. Mabok bunga. Internetku lagi enggak bener sih kadang. Nih, guys, kalau internet gua ya lagi ngedrop, memang lagi suka kuning sama merah, tapi enggak sampai yang loading buffering lama. Nah, dari YouTube-nya nih, entah dari jam, biasanya jam 7 sampai jam 9 malam, dia tuh suka loading buffering lama, bahkan saat internet OBS gue hijau. Kayaknya sih, ya itu, dari YouTube-nya itu. Hari Kamis tutup. Kok gak kelar-kelar nih ya? Dari YouTube, iya. Oh siap Muhammad Agil.
Ntar gue bikin begitu deh. Habis ini Suikoden, aku mau ngelarin jadwal di Instagram. Kalau yang Minecraft Dungeon, tentatif. Gue ngeliat Minecraft Dungeon guys, anak-anak ya. Bang Hans, Bang Regi. Ya pokoknya anak-anak lah yang main ya, youtuber-youtuber lah. Levelnya udah gede-gede banget guys. Sumpah gue kagak bohong guys. Gue tuh zaman-zaman MMORPG tuh hardcore banget guys. Gue mah kalau mau kompetisi adu level mah bisa-bisa aja guys. Cuma game gue banyak banget guys. Game gue kebanyakan. Gak bisa gue fokus itu doang. Emang Bang Regi main. Kalau mau ngadu level mah gue berani guys. Sayangnya game gue banyak banget cuy, gak bisa gue. Gue harus ngutamain viewer-viewer yang suka game-game tertentu juga cuy. Jadi gue udah tidak bisa berkompetisi di game-game grinding guys. Mantap Billy, tapi gak apa-apa, yang penting enjoy aja main sama teman-teman guys, gitu aja sih. Yang penting gue enjoy mainnya sama Bang Rio, Bang Rijat. Coba kita coba deh. Harganya berapa sih? Oh, 50 gold satu kayu, guys. Lord Elan gak pernah disebut. Oh iya, Lord Elan. Miok-miok main Minecraft Dungeon. Gue jadi tanpa arah gini guys, jalannya guys, sambil baca chat terus. Mantap, F Jepang. Romo Darmawan Gaming, oh siap Darmawan Gaming. Saya juga gak pernah disebut, Kurniawan. Elan masih anak bawang di tongkrongan Brando. Gue gak pernah ketemu Elan guys. Temen gue gak banyak, tapi gue sangat loyal sama teman-teman seperjuangan gue gitu. Masalah apa kemarin doh? Masalah kartu kredit. Ali ku buang cacut. Lu ngapain bang? Gak tau, gak jelas. Beli pineapple ya. Kalau mau nge-up tanpa grass streaming gak apa-apa bang. Ya bisa-bisa aja, cuma kan bakal makan waktu gue. Bakal makan waktu gua buat namatin game. Tetap sama aja mau grinding di luar live, di live. Pasti gak akan kebaca Bang Winda, kebaca kok. Semangat Bang Winda, ceritakan suka dukanya jadi waiter. Suka dukanya. Hujan terus, iya maaf nih hujan terus. Mancing dapat ikan legend. Jangan pakai cheat, nggak seru. Ya udah sih, udah gitu doang, guys. Paling gue tinggal nambang. Ini belum kelar, Syaul. Kemarin ulang tahun ya. Wah, lupa, guys. Kemarin ulang tahun Greg. Nggak dari Doska yang ngingetin gue. Ah, Syaul. Sebentar. Harvest Moon birthday. Iya, oh, sekarang Sasha. Sekarang Sasha. Sasha yang mana ya? Sasha ibunya Karen kan ya? Ibunya Papuri ya? Sasha yang mana ya? Sasha. Orang tuanya Papuri ya? Bener gak sih? Oh, istri Jeff, salah ya? Sasha, tukang anggur. Bukan. Sasha siapa ya?
Makaren ya? Aduh, tutup guys, sialan. Sasa mamanya Karen, iya, udah tutup dah. Ya tutup, sialan. Oh bisa, nice. Ngaruh, ya kok nggak ada sih, ini nongkrong di mana ya? Yes, tas baru, wah, beli tas baru nggak ya? Apa nunggu pineapple aja guys? Entah, sabar. Udah nggak ada sih, Town Square. Masa yang itu bang? Lo tuh loyal penonton di live. Terraria aku udah main kemarin, belum dilanjutin. Beli aja murah tas. Gak ada sasanya guys. Sasanya gak ada. Sini kah Sasha? Pertama kali YouTube konten apa live? Konten. Ah, Sasha, kamu di mana? Udah masuk kamar. Coba cek lagi ya. Ya, dua ulang tahun kelewatan, guys. Alah. Males gua. Cara aktifin nightbot gimana? Coba masuk ke nightbot.com. Aduh, kesel banget gue, sumpah. Dua ulang tahun lo Greg sama Sasha. Siapa deh? Terlalu fokus curhat, terlalu fokus chat. Emang curhat doang chatnya, enggak kan? Enggak ada, gue belum nge-save tadi dari tadi. Main bully udah tamat bully. Kacek di rumah anggur, bukan. Lo adstate nggak bisa. Ah sial, sayang banget guys. Kerjain kurcaci, abang suruh kerja. Udah menyiram kurcaci. Terakhir nih. Iya, kita save nih. Aduh, tombolnya aku lupa banget. Cepat kok ini. Alah masuk. Bang tidur, iya. Bentar. Di rumah anggur mana? Bukan Sasa. Iya, rumah anggur mana? Sasa itu ibunya Karen sih. Seingat gua. Aku tadi nggak cheat-cheat dong. Besok lo merenang, iya. Makanya nge-save dulu ya. Wah, ngantuk ya. Nikah sama Eli. Aku mau nikah sama Eli aja. Lo kayaknya nggak pernah main game e-sport. E-sport apa tuh? E-sport. Pernah sih dulu. Iya benar, santai Fatih, slow. Game olahraga, game sport. Pernah main Tsubasa olahraga kan? Aduh si stand match nggak ngingetin lagi tadi si Greg sama Sasha. Lo tau letak tangganya ya? Iya tahu, diajarin Bang Kibo. Jadi letak tangganya tuh selalu berlawanan guys. Nih kan di itu tangganya kemungkinan besar di sini tuh. Kemungkinan besar dia, ini kan di sini. Tapi dia agak ke kiri, berarti kemungkinan serong kanan sini. Oh langsung dapet. Nih gua ajarin deh ya, gua bagi-bagi ilmu juga. Kan di atas sini. Ah kemungkinan besar di sini, sekitar sini. Tuh, bener kan?
Yang susah kalau dia di tengah, guys. Nah, ini gampang nih. Ini kan di sini, berarti dia agak ke kiri, berarti dia serong kanan lawan arahnya. Tuh. Kurang lebih sih gitu. Wah, ini lagi nggak hoki nih. Tapi pasti sekitar sini. Tunggu, di mana sih dia? Oh, kan situ ya. Oh, sini-sini. Sekitar sini nih. Kok nggak ada sih? Sini kah? Nah, hoki-hokian tetap tapi ya. Ini lagi nggak hoki, guys. Tapi nggak apa-apa. Karena kita udah di lantai tinggi, coy. Kok nggak ada ya? Jadi malu nih nggak ada terus, guys. Harusnya sekitar sini. Apa sini? Sini? Ah, ada penuh. Kayaknya sini deh. Bentar, bentar, bentar. Gak ada, coy. Aneh, gak ada. Tapi udah penuh, jadi kita naik aja. Kurang lebih seperti itu. Udah mentok, nah bisa jadi udah mentok. Udah paling bawah. Udah mentok, guys. Udah mentok, jadi kalau gak ada udah mentok. Mentok doi, iya mentok. Udah paling bawah, teman-teman. Oke, kita bisa dah. Kita besok masuk summer ya. I love you like a summer baby. Ya Allah, malah masuk situ dong. Digimon World 3. Main Eater size-nya berapa doh? Berapa ya? 8 giga kah? Lu sehari tidur berapa? Kalau lagi barbar 4 sampai 5 jam sehari gua tidur. Pernah nemu sungai dalam gua tuh, Bang. Kayaknya itu yang winter dah. Basara udah main. Kalau mentok ada danau itu, tapi enggak ada. Itu winter. Winter yang ada danau. Duin terbang, iya Ghost Girl. Abang sarapan dulu, oke. Makan apa kamu? Sarapan pakai apa? Nguli mulu, padahal kebun ada. Harvestment Leaf of Valley. Beatdown jadi, beatdown jadi. Di jam bocil beatdown. Jam bocil pagi hari. Kapan main Godfather sama GTA DLC? GTA 4 DLC. Kalau sudah siap. Nih ya, kita coba lagi ya. Aku kasih tahu nih. Kita coba lagi, teman-teman. Minecraft Dungeon udah, Minecraft Dungeon satu kali doang tadi. Gua udah sampai lantai 100, Bang, belum mentok. Nih ya, ini agak susah nih. Ini kan dia di tengah. Tapi agak ke kiri sini. Agak ke sini. Kemungkinan harusnya sih di sini. Harusnya ya. Tapi hoki-hokian juga sih. Tapi like 70% lah harusnya. Nggak jadi dua kali, enggak. Agak susah kalau, bener kan? Kemungkinan daerah situ. Nah kalau di sini gampang, kan di kanan atas, berarti dia di kiri bawah. Kurang lebih di sini harusnya, harusnya. Ah, bener kan? Ngerti nggak? Awas kecapean, oke. Nih, ini dia di kiri atas. Kemungkinan di kanan bawah. Harusnya. Harvestment tiap hari dong, Bang. Nggak bisa. Viewernya dikit. Dari Bang Kibo, aku belajar dari Bang Kibo ya. Tuh. Ya kan? Serong kan? Serong tuh. Nah, ini udah gampang nih, udah pasti di sini. Cukup yakin gua di sini deh.
cukup yakin gue dia sekitar sini, teman-teman. Lo kok nggak ada? Oke, benar ya. Aku sekarang ulang tahun, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Ilham. Happy birthday Ilham. Happy birthday Ilham. Pakai namanya Ilham tadi ya? Ilham kematian, yoi. Kalau gue di hotel dulu kan, nih guys, gue di hotel bintang 5 dulu ya. Di hotel bintang 5 tuh banyak orang-orang kaya guys, anak-anak. Jadi, sorry ini agak keras ya, tapi nggak selalu. Jadi banyak orang-orang kaya yang orang tuanya sultan. Tapi memang kebetulan, memang orang-orang kaya ini Chinese-Chinese guys. Nah, orang tuanya itu ulang tahun nih anaknya dibikin kayak Sweet 17 gitu. Sweet 17 anaknya. Jadi anak-anak ini, anak-anak orang kaya ini Sweet 17 ngajak teman-temannya buat makan gitu, buffet kan. Ada tema-temanya biasanya. Ada tema-tema bajunya gitu. Beuh, cakep-cakep, men. Terus kalau ulang tahun biasanya gue yang mimpin, guys. Gue yang mimpin choir-nya, guys. Ada yang namanya Giselda kalau nggak salah dulu. Giselda. Sweet 17 Giselda. Be, mewah banget, mewah anjing. Nyusahin cu nyetap mejanya. Banyak dekorasinya. Tapi anaknya cakep. Terus baik gitu. Biasanya anak-anak orang kaya ini rese, guys. Banyak maunya. Cuma yang Giselda ini Kak Giselda gue manggilnya. Kebetulan yang Kak Giselda ini baik gitu, walaupun dia masih 17 tahun nggak rese. Terus gue nyanyiin. Eh guys, siapin kita mau surprise nih Kak Giselda nih. Cake-nya udah siap. Langsung. Biasanya gue yang mimpin gitu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Langsung yang lain ikut nyanyi, teman-teman gue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Anjay. Gitu kurang lebih coy. Udah isi gitu doang. Makasih ya Mas Brando. Anjay, gue seorang waiter guys. Sungguh kebanggaan pribadi kalau kita seorang waiter. Bisa dibilang orang-orang yang kerjaannya kerjaan kasar ya, dipanggil namanya tuh gue merasa terhormat sekali guys, sama tamu-tamu gue yang manggil gue nama guys. Kayak kita tuh cuma pelayan cuy, tapi dia lihat name tag kita, terus nama kita dipanggil. Gue sangat respect tamu-tamu itu men, tidak menyepelekan rakyat kecil. Gue sangat respect orang-orang kayak gitu guys. Ada, gue inget tamu-tamu gue yang emang baik-baik sih. Selalu manggil gue nama. Karena biasanya tamu-tamu itu tidak peduli guys sama kita seorang pelayan-pelayan ya, pekerja kasar ya. Jadi gue ya senang sih ketemu tamu-tamu yang manggil gue, yang address kita sebagai nama gitu. Teman-teman gue juga pastinya senang. Bang Rio, wah pasti senang Bang Rio dipanggil Bang Rio. Bang Rijat, pasti teman-teman gue juga senang dipanggil namanya. Gitu. Eh Bang Rio, mas.
Dulu kerja apa selain hotel? Ya pelayan restoran gua. Gua dari lulus SMA pelayan, guys. Enggak, marketing dulu. Marketing game-game online gitu. Udah, tidur aja. Kita ke safe-safe tet ya. Kenal Bang Sandi. Sandy. Sandy ya, kita di hotel semua. Ntar ya aku safe tet. Udah semua kan ya, aku double check lagi ya. Soalnya agak gak fokus nih mainnya. Sambil baca chat, sambil curhat. Bang, kapan melamar Angel? Angel tuh temen gua, guys. Mau ngalain PB tapi gagal, yoi. Oke, aman ya. Yuk kita musim panas, teman-teman. Kemarin kenapa live Minecraft tertekan? Bukan tertekan, gua lagi stres, enggak mood. Gara-gara sebuah masalah. Bang, kamu pasang tato ke tangan. Iya. Maaf ya mengecewakanmu. Emang lo cikal bakal botil kematian, Bang? Suka. Nah, ini bagus ya Anang nih. Kenapa gue suka nih, guys? Nih filosofi gue sih, guys. Itu gue sebenarnya, guys, di YouTube ini. Nih, gue kasih tahu ya, gue terang-terangan ya. Gue filosofi gue nyebut nama itu, guys, karena itu prinsip yang kita lakukan di hotel, coy. Kita senang dipanggil nama. Nah, tamu juga merasa terhormat, guys, kalau kita manggil mereka sebagai nama gitu. Jadi kalau di hotel itu kita datang set kan udah diintroduce sama hostessnya. Pak Gumelar, Pak Ilham, Pak Kurniawan. Pasti pendekatanku panggil nama, coy. Selamat malam Pak Kurniawan. Silakan, ini meja buat Bapak. Gitu. Tamu tuh seneng, guys, kalau dipanggil nama juga merasa terhormat. Itulah kenapa, guys, gua membuat prinsip panggil nama, coy, di YouTube. Supaya viewers gue juga merasa diapresiasi, gue panggil namanya gitu. Gitu, guys. Supaya viewers gue senang dipanggil namanya. Gitu. Kalian senang kan dipanggil namanya? Ya sama. Gue juga sebagai pelayan dulu senang dipanggil nama sama tamu. Tamu-tamu gue juga senang dipanggil nama sama gue gitu. Jadi ini, guys, ini filosofi, coy. Filosofi kehidupan. When we address someone with their name, saat kita address seseorang dengan nama, itu dia merasa dihargai. Gitu sih, sesimpel itu, men. Dan ini gak berlaku di hotel doang, guys, di kehidupan. Gitu, guys. Itu filosofi yang gue pakai di hotel, cuy. Menghormati orang dengan menyebut namanya. Mengaddress, kita bukan menyebut, mengaddress. Address tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Address. Bukan menyebut. Apa address ya? Kalau panggil tamu kan pakai bapak. Masa tamu gue Kurniawan? Ya silakan Kurniawan. Terus udah bapak-bapak gue panggilnya, itu gak sopan lah. Kan panggil Pak Kurniawan. Menyapa. Asik, sudah summer, guys. Turnamennya jam berapa ya? Sekiro, wah minta diamond. Waduh, kapan tuh? Kalian bakal belajar banyak sih, guys, kalau di hotel. Ya, udah hancur, guys. Serius, man. Nggak dari hotel doang, pekerjaan apapun kalian bakal belajar banyak. Cuma gue di hotel itu sangat belajar sekali yang namanya menghormati orang, guys. Bikin orang senang sama kita. Udah kayak gue udah jadi kayak punya dua kepribadian di hotel, cuy. Aslinya gue barbar, tapi di hotel tutur kata gue sangat sopan sekali, guys. Tanya Bang Rio, tanya Bang Rijat. Bener-bener jadi kayak kecewe-cewaan gue. Kalau zaman-zaman gue dulu di hotel, tanya Agnes, tanya Rio, tanya Rijat. Kayak kecewe-cewaan, gemulai. Bukan karena banci, karena saking sopannya kita melayani tamu, jadi agak gemulai gitu. Beda banget, guys. Beda banget sama kayak gue di... Kayak kita ada alter ego gitu.
ada alter ego. Bukan gemulai, apa ya? Terlalu sopan. Gitu. Anjir. Dan Rio juga gitu semuanya, guys. Kita semua tuh jadi kecewa-cewa kalau yang emang benar-benar niat mendalami ya. Jadi benar, jadi bukan apa, terlalu sopan gitu. Jadi gimana ya? Nah, gitulah pokoknya, susah dijelaskan. Kalau ibu dipanggil gimana ya, ibu. Tapi seru sih di hotel. Banyak pengalaman. Dapat tip, seneng dapat tip tuh dari tamu tuh. Halo bang, sebut nama saya, nggak mau. Contoh pas layanin tamu ah malu ah kalau di sini. Layanin bocil kalau di sini mah. Justru ya kalau di hotel tuh di kitchen guys yang keras guys. Kitchen tuh keras juga tuh. Tapi sama-sama keras sih. Semuanya keras di hotel. Gua di buffet juga dulu angkat-angkat barang guys. Angkat-angkat meja, setup meja. Dulu buffet gua tuh rame banget, semi bangket udah. Kalau orang-orang hotel pasti ngerti lah maksud gua apa. Bang, si Kai itu sombong, iya emang. Turnamen dulu ya. Turnamen guys. Lagunya enak, iya hancur semua stand match ini kok. Udah bisa turnamen ya jam 10 ya. Gak usah disiram anjay. Jobmu apa di hotel? Gigolo aku. Ayam belum ya? Oh iya ya, thank you. Turnamen renang. Kangen suasana hotel, kangen lah. Jangan buang energi. Oh gitu, ngaruh ya? Kalau kalah pakai safe state, siap. Ikan udah belum ikan? Kapas, oh iya belum. Berenangnya jam berapa sih guys? Ya udah sejam nih, gue mau main Suikoden dulu lah. Ini guys, ada parfum di laundry baju gue, jadi sensitif hidung gue. Oh, jam 10 malam. 10 malam pas 10 pagi. Pagi atau malam? Di hotel pernah ada bocil nginep ya? Pernah sama papa mamanya. Bocil-bocil sultan. Oh, pagi, boy. Oke, ntar dikit lagi, ntar. Takut kalah. Telat dikit gak apa-apa lah ya. Kalau di hotel bagian perkamaran. Apa perkamaran? Yang nganter-nganter ke kamar? Atau yang assign kamar? Coba lebih spesifik. Ih, lagunya enak banget. Oh, kamu housekeeping, Van. Iya, semangat ya. Housekeeping juga keras tuh. Housekeeping harus cepet kerjanya. Apalagi di kamar. Hotel apa? Hotel Westin. Oh iya, nih ada nih. Tanggal 3, Popuri. Kenapa sih berenangnya, guys?
Tekan apa guys ya? Hah? Ngomong sama siapa ini? Kotak segitiga. Weh, Arnova, apa kabar? X segitiga. Oke, penjelasan. Tombol X, jika kehabisan napas, istirahat dengan menekan tombol segitiga. X-nya di beredit apa ditahan, guys? Di beredit ya? Oh, beredit. Oke, oke, oke. Kalau habis napas, tahan segitiga. Salah segitiga, ambil napas. Safety udah. Safety udah. Tahan napas, segitiganya ditahan ya? Segitiga tekan aja, oh sekali doang. Wah, OP banget, men. Gimana sih caranya? Gue udah save state belum ya? Tuh, belajar lo. Oh, gue ngerti. Ya. Mati gue. Oke, kita lihat ya. Kita save state berapa kali nih? Baru satu kali guys, baru satu kali. Nggak mungkin 5 kali save state gua. Spam X sama segitiga. Yakin stand match? Barengan coba X segitiga ganti-gantian ya. Wah, sesat stand match cu. Wah, sesat stand match. Oke, gue udah tau dah. Udah nih, menang nih. Gini, caranya gini guys. Ngerti. Wah, belum siap, coy. Wah, anjir, OP banget, cuy. Kok susah banget ya? Oke, baru berapa kali save state nih? Berapa kali save state tuh? Susah banget, anjir. X-nya ditahan, kagak di braided. 3 kali oke. Wah, masa 5 kali sih? Yang ungu nggak napas, men. Gimana ya? 4 OTW. Anak pantai dia, guys. Anak Bali dia. Lah gua anak peternakan. Wah, OP banget, men, gila. Oke, berapa kali? Mustahil menang. Susah banget ya. Gak bisa men, OP banget men.
Literally, this is fucking OP, man. Gak mungkin 10 kali, gak mungkin 10 kali, gak mungkin 10 kali, slow, slow. Gak mungkin 10 kali. Gak mungkin 10 kali, guys. Pam paket luncuk, udah. Wah, sialan ke safety di sini lagi. Wah, gila boy. Nge-cheat coy dia coy. Udah berapa kali tuh? Ke safety di sini lagi. Nunggu emot senyum nggak bisa, lama banget cuy. Tiga kali segitiga, tiga kali kotak. Coba ya. Oke oke. Mati masa, gue padahal udah napas cuy. Coba ya. Ah, perlu napas. Apa sih? Oh, gua tahu, gua tahu, gua tahu. Nih, 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 nih. Anjir, kuat banget ya guys. Wah, parah coy. Susah banget men. Ada tekniknya guys, rupanya guys. Ada tekniknya, harus terr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 
Gue baru dipulangin kapal, oh. GG sangat, enggak lah, enggak GG itu, ngulang berkali-kali gue. Ten match sesat, iya. Kudu cepet ya, spamnya harus cepet banget guys. Trr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 r
Ada tekniknya, kalau udah tahu tekniknya gampang. Udah masukin. Udah ya, udah guys, gue mau istirahat nih. Kita Suikoden ya. Kita main Suikoden yuk. Tunggu orange langsung tahan napas. Iya benar, pas orange tahan napas. Kalau merah lah keburu mati guys. Apa-apa gitu. Duit gue 20.000. Oke, aman ya. Ikan ku masih 2 ya. Keep strong bang, siap Felix. Ten match sesat. Nah, kita Suikoden. Oke.
Oke guys, kita udahan dulu ya. Hembus nafas lu kocak. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagramku seperti biasa ya. Semoga ada jadwal hari ini. Kita sebut nama coy. Aduh, gue agak nyesel guys ya, dua ulang tahun kelewatan cuy. Yang ketik, ayo main Suikoden pakai mod 36 aja guys ya. Ayo dua game lagi, aku bisa istirahat nih. Udah masukin buat apa Batista? Emang hujan besok? Thank you Delan Ibnu. Abis, oh ya ada Lone Wolf. Tumben Lone Wolf baru datang lagi. Ali, SpongeBob, Yuga, Yosa Putra, Aji CP, Lucy L7, Adli, Nadon Ganteng, Ragil Bro, Felix Yete, Azril 10, Dimas Nur Roman, Alvin MB Reka, Aji Firmansyah, Akhil Gamers, Reni, Zafi Aymar. Oh suka ada badai, oh iya benar-benar. Benar-benar bahaya ya, bahaya nih summer nih. Muhammad Syafif, Akhil, Pande Adi, Dava Maker, Miss Gaming, Bocil Kematian, Darren Game, 20, Wispy, Bigit Agoluna, Farel Gaming, Muhammad Taufik Hidayat, Arwen, Kapten Zris, Sony Kurniawan, Aris Sentana, Ezra, 1029, Kevin S, Dika Saputra, Ferdi Tri, For Blue Blood, Muamani, Presto 23, Ubed Gaming, Devangga Saputra, Adam Shah, Farus Rozi, Sandy Gaming, dan RH Gamers, dan Ragi Gaming, dan Koplak Gaming, dan The Real Dio, dan Unyu Unyu, dan Lingga Wicaksana. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di Suikoden. Thank you banget. Sorry yang tak tersebut namanya, tak terbaca chatnya, dan langsung saja. Kita main Suikoden. Thank you.